don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kuku Cilengok. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan mengeksplor jalan baru yang dari Pantai Batu Karas menuju Pantai Madusari. Dan ini tepat di parkiran yang berada di Pantai Batu Karas. Nanti kita akan menuju ke sana dan gak lama-lama ya, karena waktu mungkin udah sore. Kita langsung gas aja ke sana. Sebenarnya saya ditemani oleh Bro Umar ini sebenarnya ini. Jadi kita goncangan karena saya lagi malas sendirian. Oke, kita langsung gas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pertama menginjak jalan baru Pantai Batu Karas menuju Pantai Madusari. Yang dimana katanya ini view-nya benar-benar bagus banget nih di sini. Jadi udah gak sabar mau ke lokasinya. Kita pas bawa-bawa aja. Waduh. Buset, makan sambil traktor, anjay. Jadi jalan ini tuh mempermudah akses ya, yang biasanya lewat jalan raya rada lumayan jauh, dan ini cuma 10 menit. Ini pantainya ini ya yang bikin, wah mantap sih. Berhenti dulu gak sih? Lihat dulu. Ya kan, di pantainya emang mantap ini. Bisa melihat pantai dari ketinggian segini itu benar-benar bagus ya. Apalagi ini di sore, sayang ini belum sunset, kurang sore. Yuk kita lanjut aja yuk. Lanjut. Ada pesawat ya nggak pene? Oke ya. Kita jalan santai saja ya. Wih. Sambil menikmati suasana perjalanan dan perkebunan. Let's go. Panorama alamnya ini memang benar-benar bikin mati adem sih. Padahal banyak juga di jalan.
asik banget bener ini emang jalan, ditambah dengan suasana angin dan hawa dinginnya ini. Apalagi kalau pagi hari mungkin ya kesini kita melihat sunrise ya. Padahal gak sunset ya, kalau mataharinya baru terbit. Sunrise. Cuaca rada menurun. Oh, jadi separuh aspal, separuh masih pur. Pemandangan alamnya emang mantap sih, Wak. Hati-hati nih. Biasanya ramai nih di sini, banyak motor. Kok cuman ada sepi ini ya? Berarti mungkin larinya udah ke pantainya kayak ini. Menurun, jalannya menurun. Banyak kayu-kayu yang ini ditebang. Kalian jalannya masih rada rusak. Jadi lebih singkat kalau ke pantai Madasari. Mana sebenarnya gue view dari pantai Madasari ya? Masih ada jalan rusak, ya coy. Waduh. Kalem, kasihan si Jabrik, naga tua. Kita ambil yang bagus aja jalan. Sebenarnya jalan ini tuh udah lama sebenarnya sih. Dan aku juga udah pernah lewat jalan ini, cuma waktu itu nggak direkod ya, nggak direkam. Nah, waktu itu kendala di handphone sih sebenarnya.
jadi nggak sempat ngerekam. Dan ngomong-ngomong soal pantai Wonosari, menurut aku ini pantai ya bagus banget, bagus sih, bagus lah menurut aku pantai Wonosari, karena ada view pantainya dan buat karang-karangnya itu benar-benar bagus sih. Tapi kita kali ini nggak bahas ngerepet pantainya ya, karena dulu emang udah pernah aku bikin konten waktu Pantai Madasari, ada itu di video sebelumnya yang Pantai Madasari berasa di Bali ya. Tapi emang bener sih, dia keren banget pantainya, apalagi kalau teman-teman nih ke Pantai Madasari bareng keluarga nih tentunya, ada acara keluarga sambil nongkrong ataupun sama doi tentunya pasti lebih mantap. Kalau buat ngisi waktu libur, kalau aku sih waktu itu emang waktu libur terus nggak ada kerjaan, dikontrakan gabut, akhirnya ya ke Pantai Madasari sambil bikin vlog sih. Dulu lah sekitar 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Apaan nih bro, ikan hiu bro. Tapi kayaknya lebih enak gak di sini ngopinya. Kita mau coba ngopi dulu ya. Tetap aja lagi nih. Lewat mana ya cok? Oh lewat sini cok. Pernah tutup barunya cok. Oke, Pantai Madasari. Mantap, kita udah sampai cok. Oke, cukup sampai di sini dulu perjalanan kita menyusuri jalan baru dari Pantai Batu Karas menuju Pantai Madasari. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena subscribe itu gratis dan mendapatkan pahala. Oke, kita mau ngopi-ngopi dulu. See you next time. Semoga kalian semua selalu bahagia. Amin.